pengalaman saya yang lepas sebagai sales advisor hampir 10 tahun. Kalau nak ikutkan, saya tak galakkan untuk nak beli kereta waktu bulan puasa. So waktu bulan puasa ni adalah waktu yang paling puncak sekali, sebab semua orang akan gunakan waktu tu untuk buat keputusan nak beli kereta dan nak pakai waktu hari raya. Ini yang masalah dia, sebab semua nak beli nak pakai waktu raya. So bila nak pakai waktu raya, sebenarnya bulan puasa ni waktu dia dah singkat. So kenapa? Sebab dia beli kereta ni dia ada dua jenis buyer. Yang pertama adalah cash buyer. So kalau cash buyer, dia tak melibatkan dengan pihak kredit, tapi yang majoriti kalau ikutkan rakyat Malaysia, dia akan buat pinjaman. So bila buat pinjaman ni, dia akan ada pihak yang ketiga yang akan berurusan dengan kita, iaitu pihak kredit, sama ada pihak bank ataupun pihak kredit yang lain lah selain daripada bank. So bila dah melibatkan pihak kredit ni, waktu bulan puasa ni dia puncak. So semua orang apply. So bila semua orang apply, dia akan jadi lambatkan application lah dekat pihak kredit untuk nak proses. So kalau contoh waktu yang bukan musim perayaan, mungkin dia akan ambil masa 3 ke 4 hari bekerja je untuk proses. So mungkin bila dah waktu nak dekat-dekat musim perayaan ni, dia terpaksa tambah, mungkin jadi seminggu ataupun 2 minggu untuk proses loan sahaja. Itu pun kalau tak ada additional dokumen yang dia perlukan. So bila dah selesai dekat pihak kredit tadi, katalah loan kita dah lulus, so kita akan next, kita akan berurusan pula dengan pihak pengedar kereta. Saya ambil contoh, katalah kita nak beli kereta dengan Produa. So bila kita beli kereta dengan Produa, kita kena pastikan pula kereta apa yang kita nak beli. Contoh kita nak beli, contoh Myvi H, kita dah pilih dah model. Sebab kita kena pilih model dulu baru kita apply loan, tapi kita boleh pilih-pilih warna kemudian. Contoh kita dah nak Myvi H warna merah. Bila kita dah loan dah approve, warna merah tak ada stock, nak kena queue. Kalau orang yang okey, dia mungkin akan ambil warna lain. Tapi kalau orang yang nak juga warna merah, mungkin dia kena menunggu. Jadi bila nak menunggu tu, kita tak tahu bila next stock yang akan masuk dan berapa ramai orang lagi yang menunggu warna yang sama macam kita. Sebab tu tadi, nak selamat dia, ambil jarak yang lama sikit, supaya kita tak, last kali kita tak membeli tu sebab ambil je lah, janji dapat pakai raya. Tu dengan pengedar kereta pula. Kemudian contohlah kereta dah dapat, dah allocate dekat atas nama kita, chassis number dah dapat, nombor enjin pun dah dapat, tiba-tiba kita rasa nak beli plate number. Sebab ini next process adalah dengan JPJ. Ada orang dia nak running number, ada orang dia nak specific nombor yang dia nak. Ada yang nombor yang kita boleh beli direct dekat JPJ, dan kalau ada certain nombor tu, mungkin kita terpaksa berurusan dengan pengarah JPJ negeri. So dia akan ada masa lah. Kalau contoh kita nak tender pula, dah ada tempoh lagi nak menunggu. So sebenarnya untuk satu tempoh yang selamat, kalau kita nak pakai kereta untuk hari raya, kalau saya punya suggestion dan berdasarkan pengalaman, adalah sebulan sebelum bulan puasa kita dah apply awal-awal. So dia akan jadi satu tempoh yang kita boleh relax dan bertenang dan tunggu je kereta. InsyaAllah kereta akan boleh dapat waktu hari raya tu. Sebab bila dah masuk bulan puasa, bulan puasa ni waktu kerja pun dah singkat, dan kita pun sebagai umat Islam, kita akan fokus kepada kita punya ibadah. So kita akan balik untuk berbuka puasa. So malam tu pula kita dah ada benda lain kita nak buat, besok pula nak kena bangun awal. Jadi jangan jadikan rutin yang orang kata dah last minute baru nak buat pembelian. Okay, itu je.